Ketemu lagi di video saya. Di video ini saya akan mereview pompa air Shimizu PS116B. Ini maksimal banget powernya. Spesifikasi pompanya seperti ini, nanti Anda bisa lihat sendiri. Play ulang video ini. Oke. Ini mesinnya kecil sekali, Anda bisa lihat. Ini pipa hisapnya kita gunakan 1 inci. Untuk kedalaman sumur di sini agak dangkal ya, saya cuma bikin 16 meter dengan pipa hisap sebanyak 3 batang. Oke. Ini pipa keluarnya. Ini ada cabang ke kanan. Ini untuk pengisian 2 buah tandon air. Kapasitas 1200 satu tandon airnya. Terus kita jalan lagi. Sini ada pipa ke bangunan yang lain, kapasitasnya sama juga, 1200, ada 2 buah tandon. Anda bisa lihat. Oke, mungkin Anda pikir stop sampai di sini, masih ada tandon air yang lain lagi yang akan kita isi. Jadi Anda simak terus video ini dan jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Oke, kita sekarang telusuri pipa ini. Jarak pipa ini sejauh 300 meter. Jadi saya tidak videokan ini sejauh 300 meter, tapi video ini saya split supaya durasi video ini tidak terlalu panjang dan Anda tidak bosan untuk menontonnya. Oke, ini kita sudah menyeberang jalan. Anda bisa lihat, itu nampak pipanya. Sekarang kita mendekat ke pipanya. Anda bisa lihat ini pipa ada cabang ke kiri dan ke kanan. Anda bisa lihat. Oke. Sekarang kita lihat ke arah kiri. Lihat ke arah kiri. Ini ukuran tandon 1200 liter satu tandon. Jadi tadi 2 tandon tambah ini 1 tandon, sudah 5 tandon yang sudah diisi. Dan kita lihat ke kanan, ini ada 4 tandon. Jadi Anda bisa hitung tadi 2 2 tambah 1 tambah ini 4. Oke. Ini video saya arahkan ke arah balik lagi ke pompa. Anda bisa lihat berapa jauh dari sini ke sumber airnya. Jadi luar biasa sekali pompa ini untuk kapasitas air yang akan kita isi dengan menggunakan hanya pompa si kecil itu. Ini saya zoom ya jaraknya, Anda bisa lihat. Nah, ini jauh sekali. Jadi lumayan bagus pompa Shimizu ini, walaupun kecil Anda bisa lihat kapasitas air yang dikeluarkan dan mampu untuk menyuplai kebutuhan air ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam hangat selalu.